Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang berjumpa lagi dengan saya Taufik Relardin, di mana sekarang tanggal 2 Oktober tahun 2000, tepatnya hari Jumat. Dan saya juga baru tahu pas saya lihat di Instagram, ternyata sekarang hari batik tanggal 2 Oktober. Ya, ini pengetahuan buat saya gitu, bahwa tanggal 2 Oktober adalah hari batik. Dan saat ini saya sedang berada di depan rumah saya. Dan mungkin kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa saya selalu membuat vlog di depan rumah saya. Karena saya tidak mau jauh-jauh dulu. Mungkin kalau dari kepentingan saya mau mereview tentang makanan, saya akan datang ke tempat makanan atau meliput mengambil gambar tentang makanan. Atau saya lagi kemana, warung, saya akan ambil ke warung. Tapi saat ini saya baru mengambil di depan rumah saya dulu. Ya. Dan ada berita hari ini adalah saya mau kasih gratis iklan di vlog saya. Jadi yang punya usaha atau dagangan, saya kasih gratis sampai tanggal yang ditentukan. Ini ya. Dan jadi kalau yang mau ngirim mau iklan gratis, bisa kirim ke tempat saya, nanti saya lihat apakah sesuai atau tidak. Jadi yang bikin Anda sendiri videonya, dengan durasi jangan terlalu lama, ya minimal ya 10 menit lah, ini ya, paling lama ini ya 10 menit, nanti bisa kasih ke saya, dan nanti coba saya tayangkan ini ya. Atau kita bisa ketemu, nanti bisa di upload barang-barang buat ininya, buat ya, produk yang mau diiklankan di tempat saya. Ya, ini adalah dagangannya di rumah saya ini. Jadi nanti pokoknya intinya kalau mau beriklan, sekarang saya kasih gratis, tinggal buat konten videonya ini jualannya, nanti kasih ke saya dan saya taruh nanti nomor WhatsApp saya. Silakan hubungi saya dan nanti akan saya berkasih beriklan gratis di YouTube saya, di channel YouTube saya. Sekarang saya akan lihatkan depan rumah saya. Ya, ini adalah sebagai pengingat saja di rumah saya. Jadi kalau kemana-mana mau ke rumah saya, tinggal ketik Taufik Relardin, titiknya itu tepat di depan saya, di rumah saya. Karena saya bikin gitu. Ya, di waktu memang waktu luang, saya iseng, saya bikin aja titik. Tentunya titik ya disetujuin dari Google, langsung ini titiknya tepat Taufik Relardin. Sebenarnya ada berapa titik Taufik Relardin, tapi bagaimanapun tepatnya itu ke rumah saya, Taufik Relardin, akhirnya itu gitu. Ada bacaan Taufik Relardin biasa, ada rumah Taufik Relardin. Ya, akan saya lihatkan depan rumah saya. Jadi kalau teman-teman mau main ke rumah saya, bisa lihat dari YouTube saya. Oh, ini saya pernah lihat nonton di YouTube Taufik Relardin di channel saya. Jadi saya akan lihatkan. Ini adalah pintu samping dari rumah saya. Ya, tong sampahnya sudah bersih. Ya. Ini daunnya bisa dimasak ini. Dibuat makan, enak ini. Ini depan rumah saya. Dan ini ada daunnya, saya nggak tahu daunnya buat masak apa, saya juga nggak ngerti. Ya, orang mau ngambil gratis, silakan ambil aja. Emang milik umum. Bisa dimasak ini. Kita lihat ada orang sopan gitu. Berhenti nunduk dia. Udah, untuk cuci tangan. Tamannya selalu dibersihkan tiap hari.
Ini kura-kuranya udah lama banget. Sekarang sudah ada di kamar saya lagi, ya. Ada kadang-kadang suka nggak enak di tenggorokan saya. Waktu itu saya ngobrol sama dokter di RSUD, dibilang adalah suatu bulir apa saya jual kalau masalah ya ini ya. Jadi kadang-kadang saya suka buang reak gitu. Biasanya kalau lagi mandi itu buang reak gitunya. Ini ya saya. Ya saya buang reak biasanya pas gosok gigi gitu. Tapi menurut saya sih mungkin dengan buang reak itu membersihkan tenggorokan ini ya, tenggorokan biar enak gitu ini ya. Ya mungkin saya suka makan makanan berminyak jadi suka nggak enak di ini ya, di leher ini ya. Dan ini adalah sebenarnya tuh saya tadinya tuh jarang banget buat video tuh untuk apa buat video untuk channel YouTube ini ya. Tapi karena saya memang sekarang saya benar-benar mau ini percobaan itu responnya gimana sih responnya kalau saya buat ini YouTube saya dalam setiap hari satu atau nanti dalam seminggu berapa kali gitu ya, tergantung mood saya aja. Kalau mood saya lagi mau bikin kalau enggak gitu. Jadi yang penting tuh ketika saya buat video saya dalam keadaan senang gitu, itu aja. Dan saya memang juga bukan orang yang profesional untuk bikin videonya tuh bagus kayak gimana, saya bukan orang yang profesional, bukan. Makanya saya buat gitu aja, makanya saya dari pengeditan saya gunakan aplikasi yang biasa yang ada di ini, yang ada di Play Store itu aja. Jadi yang simpel gini ya, yang orang bisa banyak gunakan ini ya, gitu. Jadi saya bukan profesional yang bisa mengedit apapun. Tapi kalau sudah berkembang, yang pasti saya butuh bantuan untuk mengembangkan saya seperti editor yang profesional gitu. Ya. Dan dari editor tersebut saya juga belajar juga ini ya. Karena saya sekarang ini masih warnya YouTuber pemula gitu kan. Jadi ya saya mencoba untuk membuat dulu sendiri gitu istilahnya. Kenapa? Kadang-kadang bertanya kok ngebuat kok di rumah aja nggak pernah keluar lagi gitu kan. Sekarang yang saya coba dulu nih, saya coba membuat tuh lebih terkenalkan dulu di rumah saya dulu daerahnya gitu kan. Kebetulan kalau titik saya sosialisasiin titik Google Map saya, karena itu Google Map saya titiknya tuh tepat dengan nama saya Taufik Rilhardin, itu yang saya mau gunakan ini. Dan kedua lagi ya gitu, saya terus mau belajar yang ya gitu, senang aja saya buat video gitu kan, ya karena duit saya nggak ada gitu kan, jadi untuk sementara ini untuk pembuatan video saya menggunakan kamera handphone gitu, masih kamera handphone ini. Mungkin nih kalau saya ada uang saya akan beli lagi kamera yang lebih bagus ini ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan dalam pembuatan video ada yang bilang kontennya nggak bagus, nggak apa-apa. Saya juga nggak marah-marah guys. Biasanya kalau itu saya diem aja udah nggak apa-apa ya. Karena yang ini, gitu. Ada yang bilang teruskan ditingkatkan gitu, nggak apa-apa gitu. Emang ininya, ya saya ini saya teruskan gitu. Jadi saya terus lain lagi gitu. Sekarang saya buat di rumah aja dulu gitu kan. Nanti kalau misalkan saya ada waktu,
saya yang mana, misalkan saya lagi mau ke tempat makan bakso atau ke tempat makan mie ayam atau kemana, ada ke tempat warung, nanti saya akan buat gitu ini juga, tapi ya nanti dulu gitu ya. Ya saat, ini kan lagi pandemi corona COVID-19, jadi belum bisa pergi jauh-jauh dulu gitu kan, jadi sekitar rumah aja dulu. Nah, ngambil gambar sekitar rumah aja juga udah, menurut saya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan mungkin kalau saya sendiri ya, nonton YouTube ya, saya lihat apa sih yang diomongin gitu, ya udah saya nonton aja gitu, nggak perlu kayak gimana-gimana banget intinya. Yang penting kan saya mengeluarkan apa yang ada di barunya, unek-unek gambar di ini saya, di ya itu apa yang ada, yang saya pernah rasakan gitu aja sih ini ya, gitu, intinya gitulah ya. Kalau bisa berkembang saya alhamdulillah banget, kalau ini bisa berkembang itu alhamdulillah banget ya. Ini saya lagi mencoba ini, ternyata ya saya mesti kerja keras juga, mesti terus belajar gitu kan, saya mesti belajar masih terus bagaimana ini tuh ibaratnya lebih mensosialisasikan, lebih dikenal lagi gitu kan. Saat ini sih ya saya masih belum dikenal channel saya ya, channel saya masih belum dikenal, tapi ya saya berusaha untuk mengenalkan gitu kan, karena saya masih pemula YouTuber, masih pemula, masih belajar, jadi ya mohon dimaklumin aja ini ya. Ya gitu, jadi apapun kritik dan saran saya terima dari teman-teman yang mengenai konten saya yang saya buat. Dan sekali lagi saya jelaskan, saya mau ngasih gratis untuk masang iklan di YouTube saya gitu, sampai waktu ditentukan gitu kan. Ya gitu, ya harapan saya dengan saya masang gratis, teman yang masang gratis itu membantu untuk mensosialisasikan YouTube saya yang tadinya nggak, orang nggak tahu jadi tahu gitu. Itu aja sih harapan saya. Dan harapan saya gitu ya itu saya terus mengembangkan gitu kayak gitu. Semoga dengan terus berkembang YouTube saya mendapat timbal balik buat saya, seperti keuntungan ya buat saya ya, seperti tentu saja keuangan ya. Ya karena saat ini saya tidak punya uang, saya butuh banget, makanya saya mencoba mencari jalan, mencari uang dari YouTube ini. Ya ternyata ya perjuangan saya juga ini juga. Ya bismillah, semoga YouTube saya bisa berjalan. Ya untuk teman-teman saya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan semoga kalau kita ketemu bisa menjadi tali silaturahmi. Dan intinya kalau kemana saya pergi, kalau saya ini, saya terus akan membuat video saya gitu. Saya akan membuat kemanapun, saya akan buat gitu. Ini ya. Ya kalau menarik, durasinya akan saya panjangkan, karena ini cuma ini aja, cuma ibaratnya menggunakan waktu luang ini ya. Jadi durasinya agak lama. Ya lumayan lama sebenarnya ini ya, 13 menit, 14 menit gitu. Ya sekali lagi sampai bertemu lagi teman-teman. Terima kasih ya telah menonton video YouTube saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.